Halo, assalamualaikum. Ya, ini Giant TC Areh yang baru seminggu saya rakit, teman-teman, dan dia udah mau upgrade. Dia mau upgrade stem ya, nih. Ini pakai Giant Kontak OD2 ya, overdrive 2. Ini panjangnya 60 mm dan yang ini 90 mm. Kata yang punya dia apa ya? Ngerasa gedawan kepanjangan. Nah, maka dari itu dipendekin jadi pakai yang 60 mm. Oke, kita pasang dulu, nanti lanjut back check. Ya, udah kepasang ya bro, itu stemnya yang baru. Dan sekarang kita back check sepeda ini. Oke, mulai dari frame. Ini framenya Giant TCR Advent Pro 1 ya teman-teman. Ini tahun 2019 ya. Dan apa wujudnya kayak gini. Ini yang apa tim Sunweb ya, Sunweb series. Jadi apa ya, racing look gitu kelihatannya ya. Oke, dan dia catnya kayak gini. Ini materialnya doff ya teman-teman, doff halus gitu. Terus di bagian sekat-sekat apa perpindahan warna ini juga dia halus, nggak terlalu grenjel ya. Dan di bagian stir tube forknya ini, dia dalam sini stir tube nya dia juga udah karbon. Oke, dan bentuknya seperti ini, wujudnya kayak yang ini ki. Di sini ada tulisan TCR dan di sini ada keep challenging, dan di bagian seat stay ini ada tulisan tim Sunweb ya. Di fork juga ada tulisannya Sunweb. Terus di bagian chainstay ada tulisan Shimano. Oke. Dan di sini ada logo UCI dan di sini ada stiker size ya. Ini kebetulan size-nya S. Oke. Dan ini seat post pakai bawaan dari frame ya. Oke, dan lanjut ke saddle. Ini saddle pakai Giant Aprox ya. Nih logonya kayak gini. Ini yang besar ya teman-teman, yang panjang ini 275, terus sini 145. Dan di bagian reelnya ini masih pakai steel ya teman-teman, belum karbon. Oke, dan lanjut bagian stem. Nah, ini stem yang barusan saya ganti, ini pakai ukuran yang 60 mm. Terus angle disknya, angle disk gris ini apa dungkluke lho, dungkluke gini, dia 8 derajat. Dan di bagian ini lubang stir tube, ukurannya dia OD2 ya teman-teman. OD2 itu overdrive 2, dia ukurannya 31,8, jadi sama kayak diameter klem untuk handlebar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau mau rakit Giant itu stir tube forknya itu dia overdrive 2, itu OD2 itu kodenya. Terus nomornya dia 31,8, kalau overseas standar itu kan yang 28,6. Oke, dan sekarang lanjut ke handlebar ya teman-teman. Ini handlebar juga pakai Giant Kontak, sama kayak stemnya. Ini ukurannya yang 40 cm atau 400 mm ya, ini lebarnya kayak gini. Terus lanjut ke bar tape. Ini bar tape pakai fisik ya teman-teman, ini fisik Tempo Microtech ya. Ini yang tebelnya 0,2 mm. Oke, dan lanjut bagian group set. Ini group set pakai full 105 ya, R7000 rim brakes kayak gini, 105, 11 speed, dan ini U-brake-nya. Oke, dan RD-nya seperti ini. Oh iya, ini udah di apa ya? Udah diganti ya, udah di upgrade pulenya. Ini pakai seramik. Ini pulenya pakai Luce 11T ya, teman-teman. Dan seprokannya ini dia 11T sampai 30T. Terus rantainya ini dia pakai KMC EX11 SL ya, yang bolong-bolong.
Jadi pinnya ini udah bolong, terus apa tengah-tengah ini juga udah bolong. FD juga 105 tentunya, dan kerennya juga 105, dan ini rasionya adalah 50-34 ya. Terus panjang armnya ini pakai yang 170, rata-rata pakai 170 teman-teman. Ini terus U-brake juga 105 tentunya, depan belakang. Dan ini ada aksesoris ya, ini bottle jet giant. Terus kita lanjut ke wheel set. Oke, wheel set dia pakai ini apa, Mavic Cosmic ya, Cosmic Elite. Ini udah pernah saya jelaskan di sepeda yang apa, bike check Merida, itu sama wheelsetnya. Ini Mavic Cosmic, profilnya ini 30 mm atau 3 cm kayak gini hubnya. Dan ini ACM ya teman-teman, ini enggak ori tapi udah apa ya wis wangun lah didelok. Depan belakang dia pakai Mavic Cosmic Elite. Oke, dan lanjut ke tire atau ban. Ini ban pakai Swalbi Laguna ya teman-teman. Sebenarnya ini kemarin tuh bawaan Stratos kalau nggak salah. Soalnya ini kan kemarin pindah dari sepeda Stratos S5. Sebelumnya dia pakai sepeda Stratos S5 yang hitam abu-abu itu. Terus semua partnya dipindahin ke sini, ke frame yang baru ini. Ini bannya 25C silinder ya, bukan tubeless tentunya. Oke, dan sekarang lanjut ke pedal ya. Ini pedal pakai clipless Shimano PDR 550 ya teman-teman. Seperti ini. Ini udah buset-buset ya. Ya maklum, karena pedal tuh pasti gampang lecet ya teman-teman. Oke, dan terus apa lagi ya? Oh ini aksesoris Cyclocom ya. Dia pakai Briton Reader 320. Seperti biasa sensor cadence ada di bawah di arm crank. Oke, mungkin itu cukup. Mungkin apa ya, bisa menjadi referensi teman-teman jika mau ngerakit sepeda atau mau beli full bag atau mau upgrade ya, bisa menjadi opsi. Kira-kira nanti nek wis dadi bentuknya kayak ini gitu. Oke, mungkin itu cukup, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.